Adakah selepas ini Indonesia tidak lagi berhutang kepada China? Dikatakan kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Indonesia telah membayar sejumlah yang cukup besar hutang terhadap China. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku Musa bin Muhammad Yadin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada Musa channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang hebat, mantap, bagus. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan pemerintah bayar hutang kepada China dalam satu jumlah kuantiti yang memang sangat-sangat banyak guys. Tapi apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apakah isi sebalik tajuk tu. Dan seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apapun, jom kita layan. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar gembira, sangat-sangat gembira ya brand. Jadi utang Indonesia ke Cina berhasil turun tajam. Turun tajam berarti berkurang banyak, triliunan banyak, bahkan ratusan triliun, double-double brand. Nah mari kita simak beritanya. Kalian jangan asal ngoceh utangnya Indonesia itu banyak. Ini dibayar, utang ke Cina turun banyak sekali brand. Wow, mari kita simak beritanya. Bank Indonesia melaporkan bahwa utang pemerintah Indonesia kepada negara-negara luar atau utang luar negeri mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan utang luar negeri itu terjadi selama 4 bulan beruntun. Bisa kalian bayangkan? Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang luar negeri pada akhir Juni sebesar 403 miliar US dollar atau sekitar 5.919 triliun rupiah. Ingin ulangi ya, Bren? Utangnya sebelumnya 5.919 triliun rupiah, hampir menyentuh 6.000 triliun. Jika dilihat secara kuartalan, utang luar negeri Indonesia pada kuartal kedua 2022 mengalami kontraksi sebesar 2,33%. Sementara jika dilihat dari kuartal 2 2021, kontraksi tercatat sebesar 3,4%, lebih besar dari kuartal sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,9%. Lebih lanjut, dari 5 negara pemberi pinjaman terbesar utang ke Cina yang mengalami penurunan paling signifikan pada bulan Juni, data Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri ke Cina turun 1,06 miliar US dollar menjadi sebesar 20,20788 miliar US dollar atau sekitar turun 305 triliun dari bulan sebelumnya, Bren. Bisa kalian bayangkan? Sekali bayar langsung 300 triliun, Bren. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Jokowi, Bren. Nah, bagaimana nih, Bren? Menurut kalian terkait utang Indonesia turun drastis dibanding-banding sebelumnya? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Cina merupakan negara dengan pemberi pinjaman terbesar keempat Indonesia, di mana di atasnya ada Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara di urutan kelima ada Hong Kong. Utang luar negeri Indonesia ke semua negara tersebut mengalami penurunan meski tidak besar. Selain ke Cina, penurunan utang luar negeri yang besar juga terjadi ke Jepang, yakni sekitar 932 juta US dollar menjadi 24 miliar US dollar. Hampir utangnya ke Jepang ini hampir turun 1 miliar US dollar. Adapun utang luar negeri ke Amerika Serikat mengalami penurunan tipis dari 45 juta US dollar. Meski demikian, semua berkurang dalam 2 bulan beruntun sebelum menurun pada April lalu. Utang luar negeri Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 34,9 miliar yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, Bre. Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal kedua 2022 tercatat 207 miliar US dollar, turun tipis dari kuartal pertama sebesar 207,4. Jika dibandingkan kuartal 2021, utang luar negeri swasta terkontraksi sebesar 1,1%.
Utang luar negeri swasta tercatat menurun 2 bulan beruntun. Utang sektor swasta ke Cina juga terus mengalami penurunan. Pada akhir Juni, utang luar negeri ke Cina tercatat sebesar 19,2 miliar, berkurang dari bulan sebelumnya yang menembus lebih dari 20 miliar US dollar. Seperti itu. Ya mudah-mudahan nih nanti ke depan ya dilunasi nol utang gitu lah, Brand. Tapi kalau nol utang minum rasa enggak mungkin, mau sekelas Amerika saja masih utang, sekelas Jepang saja masih utang, sekelas Prancis saja masih utang, apalagi Indonesia enggak utang, enggak lucu lah, Brand. Penurunan posisi utang luar negeri Indonesia antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, ada komersial dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan surat berharga negara atau SBN domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan utang luar negeri pemerintah di triwulan. Lapornya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Brand. Nah, pada kuartal kedua 2022, pemerintah tercatat membayar pinjaman bilateral nyaris 600 juta US dollar, pinjaman komersial 173 juta US dollar, dan multilateral sebesar 769 juta US dollar. Sementara nilai SBN jatuh tempo pada kuartal kedua di tahun 2022 sebesar 2,5 miliar US dollar dengan rincian 1,98 miliar US dollar pokok dan 523 jutanya adalah bunga. 523 juta US dollarnya bunga, Bre. Selain itu, menurut Bank Indonesia, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor non-resident pada SBN domestik. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pada akhir Juni porsi investor asing di pasar SBN hanya 16% saja, lebih rendah dari akhir Maret yang menembus 17,57%. Bank Indonesia menyebut utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 31%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya yang mencapai PDB-nya 33,8%. Kalau PDB-nya ini tinggi, bahaya, suatu negara bisa bangkrut. Kalau PDB-nya 100%, Bren, kayak Sri Lanka, ya kan? Sri Lanka negaranya ambrol, Bren. Ambrol, bacut. Dalam bahasa Jawanya, kelar sudah lah, Bren. Tapi Indonesia masih mempunyai PDB-nya sampai saat ini, detik ini 31,8%. Masih aman, aman sekali. Jauh dari kata krisis moneter gitu, masih jauh. Selain itu, infrastruktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 86,7% dari total utang luar negeri. Seperti itu. Nah, kok bisa melunasi utang? Mengurangi utang segitu banyak, ini duit dari mana, Min? Ya, pertanyaannya seperti itu kan pasti kalian. Ya, Indonesia kan negara kaya, didorong oleh pendapatan sumber daya alam migas. Contoh ya, Brand, sumber daya alam migas, adanya sumber daya alam non migas, bisa dari batu bara, bisa dari tembaga, bisa dari nikel. Seperti itulah, ada emas, banyak lah. Jadi pertanyaan kalian pasti seperti itu, dari mana kok bisa-bisa kok langsung utangnya hampir turun 500 triliun. Lumayan kan 500 triliun loh, Brand. Bagaimana nih, Brand? Itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut dibayar Presiden Jokowi. Utang Indonesia ke Cina berhasil turun tajam pada akhir tahun 2022 atau kuartal 2 tahun 2022. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah kalian cukup bangga mendengarnya? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Bye. Terima kasih and see you next time. Bye-bye. Guys, kalau kita tengok negara di dunia ini, tiada pun satu negara di dunia ini yang tak berhutang, guys. Semua negara ini berhutang. Kalau kita tengok negara-negara yang hebat seperti Amerika Syarikat, seperti China, apa lagi? Semua negara-negara hebat ini pun berhutang, guys. Dan kalau kita tengok selepas berhutang, jadi jawapan dia kena bayar balik lah. Walaupun macam mana cara sekalipun, mesti bayar balik. Jika kalau kita tengok hutang ini mencapai satu tahap yang memang sangat-sangat banyak hutang,
sehingga kan ada satu level yang dikatakan apabila dalam sebuah negara itu sampai level hutang itu, sebuah negara itu boleh diisytihar sebagai negara bankrupt. Seperti apa yang terjadi di Sri Lanka. Dan kalau kita tengok beberapa negara-negara yang lain yang telah pun diisytiharkan sebagai negara bankrupsi oleh Bank Negara Dunia. Dan kalau kita berbalik dengan apa yang berlaku di Indonesia yang dikatakan beberapa hari yang lepas, dikatakan utang Indonesia ke China berhasil turun dengan tajam. Dan kalau kita tengok, negara China merupakan salah sebuah negara yang Indonesia sering berhutang. Dan kalau kita tengok hutang-hutang di Indonesia sejak daripada zaman pemerintahan Jokowi, iaitu Presiden Indonesia, di mana dapat nampak dengan jelas hutang bukan sahaja China tetapi hutang-hutang dengan negara yang lain, semua nampak kalau kita tengok semakin berkurang. Dan begitu juga dengan China, mana hutang Indonesia terhadap China semakin tahun ataupun semakin menurun dengan tajam sekali. Dan mungkin di luar sana bertanya-tanya, dari mana Indonesia dapat duit yang begitu banyak yang mampu untuk melangsaikan jumlah hutang yang begitu banyak sekali? Persoalan ini pasti akan tengiang-ngiang di kepala kalian. Betul kan tak? Dan sebenarnya kalau kita tengok persoalan tu, aku yakin dan percaya semua tahu jawapan. Dan mungkin juga orang Indonesia sendiri ataupun orang-orang yang menonton video ini tertanya-tanya, dari mana datangnya duit? Guys, sebab kalau kita tengok Indonesia, sejak daripada pemerintahan Presiden Jokowi, dan kalau kita tengok ekonomi Indonesia boleh dikatakan semakin tahun semakin baik sampailah pada kali ini. Dan kalau kita tengok banyak sekali infrastruktur dan banyak sekali ekonomi Indonesia dikatakan menaik sejak pemerintahan Jokowi. Dan kalian jangan lupa, Indonesia merupakan mempunyai pengeluaran sumber bahan-bahan mentah yang banyak sekali. Nikel, emas dan banyak lagi guys. Kalau kita senaraikan memang sangat-sangat banyak. Dan setiap kali bahan-bahan mentah itu diekspor keluar daripada Indonesia, sebenarnya segala segala keuntungan itu, itulah sebenarnya digunakan untuk membayar balik setiap hutang-hutang. Apa yang Indonesia ini utang terhadap negara-negara di luar daripada Indonesia, itulah dibayar balik setiap tahun ataupun setiap bulan kepada negara-negara tertentu. Begitulah sebenarnya yang terjadi. Apa yang Indonesia bayar kepada China. Jadi tidak mustahillah kenapa Indonesia mampu untuk membayar hutang kepada China dengan satu jumlah kuantiti yang cukup besar, guys. Okeylah, sampai sini saja. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.